Kickers geng, jumpa lagi di channel ini. Info dan update seputar artis selalu akan kami sajikan untuk menemani hari seru kalian. Semoga hari kalian luar biasa. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Jadi pasangan yang begitu dinanti-nanti, kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu jadi pemberitaan media. Semenjak dijodoh-jodohkan netizen, Lesti Kejora dan Rizky Billar memang jadi pasangan yang tak terpisahkan. Seolah-olah di mana ada Lesti Kejora, di situ pasti ada Rizky Billar. Tak heran bila Rizky Billar dan Lesti Kejora digadang-gadang menjadi salah satu pasangan yang paling sering dibicarakan tahun 2020 ini. Kedekatan keduanya juga tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Saking dekatnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar kini tak lagi jaim atau malu-malu di depan satu sama lain. Belakangan Lesti Kejora bahkan sempat belak-belakan membongkar tabiat Rizky Billar di belakang kamera. Semua kebiasaan buruk sang aktor habis dikuliti oleh Lesti beberapa waktu lalu dalam tayangan kanal YouTube Rizky Billar via Tribun WOW pada Minggu 25 Oktober 2020. Jika selama ini netizen selalu disuguhkan interaksi menggemaskan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar, kenyataan yang terjadi ternyata tidak seindah yang ditampakkan di depan kamera. Secara belak-belakan, Lesti Kejora mengungkap bahwa tabiat Rizky Billar di depan kamera berbeda 180 derajat dengan aslinya. Pedangdut jebolan Liga Dangdut Indonesia ini mengatakan bila selama ini netizen cuma termakan tampang sang aktor. Pasalnya, sifat sang aktor sungguh jauh berbeda dengan pencitraan yang terpampang nyata di layar TV. Justru kalian tuh cuma melihat dari casingnya doang, ucap Lesti Kejora. Kala itu, Rizky Billar duduk di hadapannya sengaja memasang headset agar tak bisa mendengar unek-unek hati sang pedangdut. Tahu ucapannya tak terdengar oleh Rizky Billar, Lesti Kejora lantas melanjutkan unek-uneknya. Setelah beberapa bulan mengenal sang aktor, Lesti Kejora mengungkap bahwa Rizky Billar berbeda dari yang ia sangka. Melansir Tribun WOW, menurut sang pedangdut, Rizky Billar adalah sosok pelupa yang suka usil. Meski berwajah tampan dan sering dielu-elukan kaum hawa, Rizky Billar di mata Lesti Kejora adalah pria yang jarang sekali mandi. Lebih lanjut lagi, Lesti Kejora juga menyebut jika Rizky Billar kerap kali marah-marah tanpa tahu penyebabnya. Suka marah-marah juga, tapi nggak jelas marah-marahnya, beber Lesti Kejora sambil tertawa. Kendati demikian, Lesti Kejora mengaku menyukai sosok Rizky Billar apa adanya. Pasalnya di mata Lesti, Rizky Billar adalah sosok pria yang sudah sempurna.